Empat orang pria di Kecamatan Aji Bata melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan berkebutuhan khusus yang masih di bawah umur hingga hamil. Dalam melancarkan aksinya, keempat pelaku memberikan sejumlah uang dan mengancam membunuh korban. Empat orang pelaku masing-masing AD, AS, SD, dan AC diamankan di Polres Toba Samosir karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan berkebutuhan khusus berusia 14 tahun hingga hamil. Dalam aksinya, keempat pelaku mengancam untuk membunuh korban dan memberikan uang senilai 10 hingga 50 ribu rupiah. Aksi keempat pelaku diketahui saat ibu korban curiga dengan kondisi perut korban yang semakin membesar dan kemudian melaporkannya kepada polisi. Keempat pelaku dijerat pasal 18 subsidiar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ada sekitar 4 orang, ya, 4 orang tersangka. Selanjutnya kami melaksanakan backup dari Polres sehubungan situasi di wilayah tersebut. Dan pelaku juga cukup banyak, ada 4 orang. Kami backup dari Polres untuk turun ke lapangan untuk